Nah, keradangan ni kan berlaku pada organ-organ, berlaku pada saluran darah, berlaku pada saraf. Sebab tu orang diabetik kan selalu ada masalah dengan mata tak nampak kan. Mata dia macam panggil retinopati. Lepas tu saluran darah dia menjadi sempit. Dan bila saluran darah kat kaki tu menjadi sempit, pengaliran darah kat kaki tak lancar. Kita tengok kaki orang tu diabetik biasanya macam hitam-hitam sikit. Lepas tu kulit tu macam kering kan. Lepas tu tapak kaki dia macam keras, mengelupas. Ini semua tanda-tanda bagi sign of ischemia. Apa maksud sign of ischemia? Ialah tanda-tanda pengaliran darah terganggu di kaki. Sebab tu kalau kadang-kadang dia tak perasan, kaki tu sebabkan dia kebas tak rasa, sebab kadang-kadang juga berlaku pada saraf kaki sebagai neuropathy. Pesakit diabetes yang mengalami neuropathy sebenarnya mengalami kebas tapak kaki. Kaki tu rasa tebal, tebal, tebal. Bila dipijak tu dia rasa macam tebal. Dia tak sedar dia terpijak batu tajam ke, terpijak paku ke, ataupun terpijak kaca ke, yang akhir melukurkan kaki. Kan akhirnya masuk kuman, lepas tu imun sistem juga lemah. Sebab orang diabetik juga mengalami keradangan dalam usus. Keradangan dalam usus ni dipanggil sebagai leaky gut syndrome. Bila ada masalah keradangan usus, dia mengalami masalah antibody yang lemah. Kan? Orang ada diabetes selalu mengalami antibody yang lemah disebab faktor kuman baik dia kurang dalam usus. Faktor penghasilan antibody dia yang kurang. Itu yang kena faham. Jadi, ini semua komplikasi-komplikasi yang berlaku di kalangan pesakit diabetes. Sebenarnya adalah akibat keradangan. Dan antara punca lakunya keradangan yang teruk di kalangan pesakit diabetes ialah penyakit itu sendiri. Penyakit diabetes menyebabkan keradangan yang tinggi sebab faktor gula tinggi tadi. Dan yang faktor yang kedua ialah paras insulin yang tinggi. Insulin yang tinggi berlebihan juga menyebabkan keradangan. Tapi yang kita kena faham, keadaan terbaik kalau kita nak mengawal diabetes, kita kena makan dengan makanan yang menurunkan paras glukosa darah. Dalam masa sama, makanan tu juga mengawal keradangan. Lalu dalam konsep yang saya selalu ajar, biasanya orang yang ikut follow-follow saya ni kan, mesti dah tahu dah, saya selalu sebut tentang keadaan yang dipanggil sebagai low carbs and high fat diet. Itu apa nama tu, pengamalan makanan yang rendah rendah karbohidrat dan tinggi lemak sihat. Kan? Bila kita merendahkan karbohidrat, maka paras insulin kita akan lebih mudah, lebih rendah dan mudah kita kawal dan akan mengawal keradangan. Dalam masa sama, pengambilan lemak-lemak sihat seperti minyak zaitun, minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit merah, hambatus sauda, minyak ikan, ni semua ialah minyak-minyak yang melawan keradangan. Sebab tu dia, kalau kita amalkan keadaan tu, dua faedah kita dapat. Satu, mengawal glukosa dengan lebih baik. Dan yang kedua, kita mengawal keradangan dalam tubuh, yang mana sakit diabetes tidak akan mendapat masalah keradangan kronik dan komplikasi-komplikasi yang teruk. Antara komplikasi-komplikasi yang mahal yang berlaku, yang teruk yang berlaku di kalangan sakit diabetes, ialah rosak buah pinggang. Kalau ikut statistiknya, lebih daripada 80% punca kerosakan buah pinggang di Malaysia yang berlaku sekarang adalah di kalangan pesakit diabetes. Dan diabetes ialah punca utama dia. Lepas kalau kita dapat mendidik masyarakat macam mana nak mengawal diabetes dengan pemakanan yang betul, sebenarnya kita boleh menyelamatkan banyak buah pinggang-buah pinggang. Kita juga boleh mengurangkan masalah kardiovaskular, sakit jantung, strok, darah tinggi. Kita juga boleh mengurangkan masalah rosak saraf, mata buta kan, kaki kena potong, dan ini semualah komplikasi yang berlaku kepada pesakit diabetes. Ini yang kita duk hadap hari-hari. Masa saya kerja hospital Melaka dulu, itulah yang saya hadap hari-hari kan. Kita, tapi saya berkaitan ortopedik, kita tengok yang kaki lah, yang kaki ulcer yang kita terpaksa potong dan sebagainya. Tapi biasanya orang bukan datang dengan masalah ulcer kaki, dia juga mengalami masalah jangkitan yang teruk dalam badan. Kalau jangkitan itu melebar seluruh badan, dia mengalami septisimia, iaitu jangkitan darah yang akhirnya melarat sampai ke ICU dan sebagainya dan menyebabkan kematian. Itu yang kita faham.